Blitz. Gak cuma manusia aja nih pengen gaya rambutnya warna-warni, fams. Termasuk si Impus ini juga bisa loh bergaya dengan kostum full color. Tuh, ada yang pakai kostum Superman juga. Kenalin ya, fams. Ini namanya Boogie, kucing jagoan dari desa Jampang. Kayaknya cuma si Boogie aja nih, kucing oranye yang rajin menuntut ilmu. Si Boogie udah semangat, pagi-pagi datang ke sekolah. Kirain udah datang paling pagi, gak taunya di kelas Bu Guru udah mulai ngajar tuh. Waduh, ini kucing gak ada takut-takutnya. Slonong boy aja nih main duduk di atas meja. Mentang-mentang kecil, bisa-bisanya nih ngendap-ngendap masuk ke kelas. Fams, udah dulu ya drama kucingnya. Kalau kepanjangan, udah kayak sinetron aja nih, gak bisa habis episodenya. Oh iya, di desa Jampang, si Boogie bukan satu-satunya kucing trendy yang punya baju model terkini. Ngomongin soal fashion, ternyata bukan manusia aja nih yang bisa tampil gaya. Hewan imut seperti kucing bisa makin keren loh kalau dikasih sentuhan kostum kekinian. Ada kostum dengan tema superhero, rocker, ukti, Pak Haji, emak dan babe, serta masih banyak yang lainnya. Berlokasi di RT 3 RW 2 Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siapa sangka, dari sebuah rumah sederhana, brand fashion kelas dunia bisa terlahir. Iya, fams. Rumah produksi pakaian yang satu ini emang udah berhasil menyita perhatian dunia. Sejumlah media asing dari luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Inggris, dan lainnya udah pernah lo mampir ke sini. Yang jadi daya tariknya, aneka jenis pakaian imut-imut ini, fams, bukan buat manusia. Di rumah konveksi yang satu ini emang lebih fokus untuk memproduksi aneka jenis pakaian kucing. Bermula sejak tahun 2017, baju kucing karya Freddy Lugina mulai viral di tahun 2020. Dalam sehari, puluhan baju kucing aneka karakter bisa dibuat dan ludes terjual hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Wah, keren ya! Dengan harga mulai dari 30 ribuan, kucing-kucing peliharaan kalian ini di rumah udah bisa nih tampil gaya dengan busana yang oke punya.